dulu. Dibilang kalau sekarang saya mau bilang masih muda pun kan juga bohong banget gitu. Jadi kita bicara kepada apa ya, prioritinya aja sekarang yang udah beda gitu. Apa-apa sekarang saya lebih ke skala prioritinya apa, kayak keluarga. Nah sekarang anak saya udah gede, udah gitu terus rasa-rasanya juga saya udah lumayan nafasnya rada lega lah. Ada banyak waktu kayak semuanya. Kalau semua anak lagi main, saya mau ngapain di sana? Saya pengen misinya untuk hal yang lebih positif ya. Cuman dalam deket-deket ini positifnya itu seperti apa? Sorry, ya masih dalam tahap pemikiran itu aja. Tapi nggak mau comeback. Comeback? Rindu ya, udah pasti rindu lah. Dunia saya di sana. Saya lahir terlahir pun juga dari sana gitu. Tapi kalau sekarang pun saya harus melewati fase bahwa saya mundur dari dunia itu pun juga bukan berarti saya tanpa kesadaran, karena itu juga kesadaran dari saya juga gitu. Artinya sekarang pun, kalau sekarang pun saya mau balik lagi pun juga itu artinya dengan kesadaran saya juga gitu. Jadi ditunggu ya, saya sadar. Nah, tapi kalau misalnya beneran lagi balik ngeluarin single, ada komentar apa kira-kira dari suami nih? Iya, komentar suami. Suami rasanya juga akan baik-baik saja ya gitu. Karena kan nyanyi itu kan bukan hal yang enggak baik. Tapi anak saya juga sendiri. Jadi saya dibilang mendukung. Anak sendiri udah mulai gede, ada keinginan kan?